airnya tuh, hijau, airnya hijau, lumutnya tebel banget tuh, ya kan? Airnya tuh, hijau, airnya hijau, lumutnya tebel banget tuh, ya kan? Airnya tuh, hijau, airnya hijau, lumutnya tebel banget tuh, ya kan? Jumpa lagi bersama video kami Viral TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial cuci toren ya. Sini cuci toren, di sini ada torennya ya. Torennya kita pertama kuras dulu ya, buang dulu airnya. Airnya kita buang dulu ya. Ini mungkin udah lama ya nggak dikuras ya. Kita sangat mudah ya menggunakan cuci torennya ini. Ini minimal pengurasan toren tuh 2 bulan sekali ya, minimal pengurasan toren 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali, coba kita naik. Okay. Ternyata torennya kotor. Kita lihat dalamnya ya. Ya. Kotor ya. Ini baru 6 bulan udah kotor begini ya. Tergantung kita pemakaian airnya. Kalau airnya kuning ini ya, kalau kita air tanah dia lebih cepat ya. Ini mungkin ini air pam nih, baru 6 bulan ini. Jadi lebih baik misalnya 3 bulan sekali itu lebih baik ya. 3 bulan sekali atau 6 bulan itu akan lebih bagus ya. Iya, jadi kualitas airnya bersih gitu ya. Kualitas airnya bersih. Kadang ada yang lebih kotor ya, kalau kita pakai air tanah. Dalamnya itu banyak lumutnya, banyak tanahnya ya. Oh, gitu. Kita kuras dulu nunggu habis ya. Ukuran ini ukuran yang 500 ini, ya 7,5 ya, 7,5 liter ini ukuran torennya ya. Pengaruhnya apa ya Pak? Misalnya kita jarangnya air terjun kan nggak usah dikuras lah, diarinya gitu, kotor banget gitu ya? Kotor ya, kita banyak bakterinya di dalam ya, sangat kotor ini. Ini sangat kotor ya, bakteri di dalamnya ya. Nggak kuras sebenarnya nggak apa-apa, cuma kita kalau udah lihat kita kelihatan bersih, tapi begitu dilihat kita kelihatan kotor di dalamnya. Kan lumutan gitu, lumutan, ya. Ada tebel gitu ya. Tebel, apalagi kalau kita pakai air tanah, itu akan sangat geli ya. Yang kuning gitu ya. Ya. Terong airnya ya, dibuang dulu kamar mandi ya. Bukan kali ini saya bawa asisten dua ya. Oke. Ya. Halo bro. Halo Mas Yana. Iya, cuma saya bawa istri dan dua ini, saya biasa bawa 2-3 ya kalau cuci torennya banyak ya. Oke guys, kita ada di dalam toren ini ya guys. Kita coba buangin dulu ini kotor-kotorannya ya. Lumut-lumutnya tebel semua tuh. Lumutnya tebel ini. Ini begitu ini ya. Airnya kotor tuh, hijau. Air hijau banget. Sebenarnya kita geli ini ya. Tuh. Ini bakteri hijau semua ini ya. Tuh. Kotorannya semua udah jatuh di bawah tuh. Hijau, lumutan semua. Kental banget hijaunya, kumpul semua kotorannya. Tuh. Kotorannya. Tuh. Kan hijau semua lumutan nih airnya. Airnya sangat coklat, sangat hijau coklat tuh. Ini bakteri semua ini. Ini kan lumut-lumut yang udah lama nih. Kelihatan hijau kental. Yang dekat. Membuang sampah-sampah lumut yang di bawah ya. Putih semua, udah mulai bersih semua ya kan? Sekarang udah mulai bersih kan? Udah bersih semua ya. Ya kan? Ini hasilnya kan kalau bersih enak, airnya
jernih ya kan, buat minum, buat masak, enak. Tuh udah mulai bersih, tinggal sisa bawah ya dikit lagi ya. Nah, kalau bersih gini enak. Tuh dia makanya kotoran juga perlu dikuras ya. Supaya bersih tuh. Ya kan kalau udah bersih gini enak. Airnya bersih. Oke, sobat PSM. Nah, kita ada perawatan cuci 6 bulan sekali, 3 bulan. Tahun, 3 bulan. Harga pun relatif ya. Relatif tergantung besar gedenya toren ya. Kita juga terima kontrak ya per tahun ya. Kita juga bulan sekali kita kontrol cuci. Airnya supaya bersih ya. Airnya supaya bersih, supaya enak dipakai. Kan kalau buat masak, ya kan, ya buat apa, minum, buat wudhu kita nggak beli ya. Sebenarnya kita kalau udah lama nggak dikuras, dalamnya ini lumutannya tebel. Lumutnya tebel sebenarnya. Cuma kita karena nggak bisa ngeliat ya yang punya nggak bisa naik, mungkin kadang ngeri mau naik takut jatuh. Sebenarnya sampai bertahun-tahun dibiarin gitu kan. Itu kotorannya kan lebih parah. Lebih tebel lagi, tebel-tebel lagi. Gitu ya. Nanti ada yang kotorannya lebih tebel lagi, nanti ada. Ya. Oke, nanti di video nanti, selanjutnya. Di video selanjutnya ya. Makanya ikutin kami terus di PSM Viral TV. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Oke. Hubungi nomor kami ya di bawah ini ya. 0813 4390 1335. Terima kasih. Assalamualaikum.